Oke guys, balik lagi di YouTube channel bersama gua Iko Mangaria Adiandika. Dan di video kali ini gua bakalan mencoba Ever Legend lagi, tapi di versi kali ini adalah livery mobil Nissan Silvia, maksudnya mobil Nissan 180SX, teman-teman. Waduh, keren banget ya. Jadi untuk livery kali ini yang lumayan bagus dan styling banget, teman-teman. Jadi untuk bagian livery-nya nanti bakalan gua jelaskan di bagian garasi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sebelum lanjut video, alangkah baiknya untuk teman-teman mengklik tombol subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa untuk aktifkan juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video baru dari channel ini, guys. Oke, dan kita langsung aja masuk ke dalam garasi, teman-teman ya. Oke, dan kita sudah berada di dalam garasi Ever Legend. Jadi untuk Ever Legend masih begini aja gitu ya, nggak ada perubahan dikit pun gitu ya. Cuma ada perubahan dikit bagian livery aja gitu ya, mana tadi livery-nya. Oke, livery-nya adalah ini ya. Oh, ini guys. Ini adalah livery yang lumayan bagus dan menghabiskan waktu 1 jam aja membuatnya ya. Tapi ini nggak gampang, teman-teman ya, lumayan sulit dikit gitu ya. Oke, jadi gue bakalan menunjukkan bagian-bagian livery bodinya dulu, dan untuk lampu nanti bakalan gue tunjukkan juga ya. Oke, dan kita sudah berada di bagian lapisan layarnya. Jadi di sini untuk lapisan menghabiskan 333. Waduh, banyak banget 33-nya ya. Jadi di sini bahannya cuman begini-begini aja. Basic mana tadi? Gue pakai yang ini, basic ya. Sama gradient lagi sama peteriti ya. Kayak karbon ini basic 2. Basic 2 atau basic sih? Basic 2 ya gitu ya. Pakai karbon yang ini guys, kayak tentara gini. Waduh, mantap banget ya. Jadi ya untuk ganti warna lumayan gampang gitu ya. Jadi ini gua pakai yang warna abu rokok gitu ya, abu rokok apa sih namanya pokoknya ya. Oke, jadi untuk warna putih bisa gitu ya. Aduh, sorry banget guys, ini untuk warna putih bisa banget ya, cerah banget. Kan untuk warna-warna selanjutnya bisa juga, teman-teman. Oke, dan ya begini deh jadinya untuk livery kali ini. Wow, bagus banget teman-teman ya. Oke ya, mungkin teman-teman suka dengan livery kali ini, bisa like video ini atau share juga ke teman-teman kalian gitu ya. Di sini juga ada nama platnya, di sini ada namanya, nama gua gitu. Dan sorry untuk nama apa itu, huruf-huruf bagian bawah ini enggak terlalu jelas, teman-teman ya, gambir banget itu. Oke, jadi di sini ada namanya D243, emangnya ada sih 243 ya, enggak tahu juga sih. Gua bikinnya salah-salah aja guys. Jadi di sini untuk warna-warna hijau bisa. Hijau bisa, teman-teman ya, warna hijau ini set sekali bagus banget guys. Tapi kalau hilangkan ini boleh juga, teman-teman, jadi polos. Kayaknya lebih kerenan polos, teman-teman ya. Waduh, mantap banget pakai winglet lagi. Lips bumper. Aku warna ini aja ya. Oke. Dan untuk penampilan dari livery body cukup segini, dan kita bakalan ke berikutnya lagi, yaitu adalah Window Ever Legend, guys. Oke, ini dia bagian window-nya. Bagian window. Lapisan layar ya, bukan lapisan roti. Enggak, langsung nyanyir. Oke, jadi ya di sini untuk lapisan layarnya menghabiskan 89. Jadi kita bakalan lihat dulu bahan ini, pasti sudah teman-teman tahu ya. Tapi sebelum itu kita bakalan kasih lihat dulu lampunya. Waduh. Nah, kalau gini pas banget deh, kayak menyala gitu ya. Wow, bagus banget. Jadi untuk bahannya kita lihat dulu, teman-teman. Bahannya ini doang. Gak pakai yang bundar, basic bundar itu ya guys. Bukan itu, yang masih itu. Oke teman-teman sudah lihat, yang berikutnya lagi kita coba lagi guys. Ini kenapa mobilnya
kayak ngejar-ngejar gitu ya. Oke, dan ini bahan-bahan untuk lampu kedua, lampu belakang gitu ya. Wih, ini keren banget ini lampunya ya. Tapi ya nggak mirip teman-teman ya, tapi menurut gue ini sudah bagus banget ya, real banget mobilnya. Jadi ya untuk penampilan dari detailing lampu cukup juga segini. Nah, kita bakalan langsung aja restrek ke mode biasa gitu ya, praktis atau latihan gitu ya, latihan aja teman-teman ya, latihan aja itu biar keren banget. Oke, ini ada track yang bagus tapi ya ngebug teman-teman, ngebug banget ya. Sempat juga coba yang nge-lag dikit, enggak nge-lag tapi ya di warna ungu gitu. Oke, dan kita bakalan coba aja di track Semarang gitu teman-teman ya. Kita bakal langsung main balap-balapan aja, kita ganti dulu pengendalinya. Sudah, dan kita bakalan masuk ke bagian room, bagian latihan lagi. Kita bakal main di ini aja ya, NKCTA di tekstur. Oke, nice. Itu kan untuk melanjutkan. Kenapa ini mulai nggak jalan? Wah, ini tempat balapan nih guys, cocok banget ini untuk main mabar gitu ya. Dan untuk game Mobile Legend ini bisa juga login online guys, bagus banget ya. Tapi gua belum sempat coba pakai bisa atau enggak, mungkin bisa ya, kayaknya gitu ya. Oke, mantap. Jadi buat teman-teman yang mau pas tebin untuk Lipuri kali ini nggak bisa teman-teman, karena untuk linknya gua kemarin sempat cobain error dikit atau gimana sih, pokoknya gitu ya. Tapi untuk buat passwordnya bisa, jadi ya pas gua coba pas tebin itu berhasil, tapi pas gua simpan linknya malah hafal belum teman-teman, nggak tahu juga gua. Jadi mohon maaf guys ya teman-teman nggak bisa mencoba livery kali ini itu ya. Ya gua bakalan usahakan agar bisa livery yang ini bisa di pas tebin gitu. Dan mungkin video-video berikutnya ya kalau bisa gitu. Pasti teman-teman. Oh, mantap ini untuk balapan keren banget. Tapi sayangnya gue sendiri sini guys. Nggak ada kawan gitu ya, karena ya biasanya gua main tuh sendiri gitu, memang multiplayer waktu belum bikin konten YouTube gitu ya. Sempat gua main multiplayer itu, tapi ya satu hari full gua mainnya anjir. Sumpah nih. Karena seru banget itu main multiplayer di game Mobile Legend mabarnya. Bisa main room, main tarung gitu ya. Yang praktis bisa kah? Enggak kayaknya enggak bisa ya. Oke. Ya. Oke, dan kita bakal coba ke gunung dulu, guys. Gunung-gunung tinggi ini dulu itu, cuy. Oke, aduh, nabrak tadi ya, nabrak. Kita coba-coba dulu, guys. Kita masuk ke bagian gunung. Kita bakalan jalan dulu. Kenapa sini enggak drift, Bang? Buset dah, ini kenapa enggak drift, woi? Wedeh, ini kata salju apa-apa sih? Anjir, kenapa ini pepohonannya bisa diinjak? Waduh. Wuhui. Yeah. Oke. Aduh. Yeah. Kita keluar lagi, kita masuk garasi lagi, teman-teman. Karena mobil kita banyak sudah kurang jadi 90%. Oke, dan itu tadi penampilan dari livery beserta restrek Ever Legend yang gua mainkan versi kali ini. Jadi mungkin untuk video kali ini sekian dulu. Thank you buat teman-teman yang sudah like, comment, dan subscribe channel ini. Dan kita bakalan ketemu lagi di video berikutnya lagi guys. Dan bye-bye. Kita bakalan coba sekali lagi teman-teman. Oke. Okay. Oke. Okay.